Balance kamu. Kamu naik tapi ya. Sungguhan. Aku akhirnya stand up setelah dijeblosin Bang Radit. Kukira itu awalnya cuma basa-basi di podcast, tapi setelah podcast itu aku ditanya ulang. Kata dia sambil tersenyum ala-ala psikopat. Jangan cancel lo ya. Iya. Ini yang antri banyak soalnya. Iya. Karena takut ditusuk, aku iyain saja. Akhirnya karena aku tegang, pulang-pulang dari itu aku mulai brainstorming, aku nulis, aku mikir, aku latihan stand up di kosan. Aku akhirnya juga sampai ke comika.id, aku tuh gak pernah kesana sebelumnya. Sampai jamnya mulai, mana Bang Radit? Lalu ada orang naik, halo penonton kita off air dan on air. Iya nontonnya on air. Lalu tiba-tiba MC-nya berlanjut. Ya untung ya hari ini semua pakai sepatu. Kata Panji gak ada stand up komedian pakai sandal di Amerika. Apa? Aku pakai sepatu sandal. Di situ mental aku sudah jeblok. Aku pengen pulang. MC-nya tanya ke aku. Tanya datang dari mana? Siapa yang ngundang datang ke sini? Jangan sampai aku ngomong diundang Raditya Dika. Nanti di expect kalau misal bakal lucu. Aku bilang iya. Ini teman saya ngundang stand up, cuma dia nggak datang. Lalu semua ketawa kan. Aku lega, aman. MC-nya lanjut ngomong. Oh dia nggak datang. Bangsat ya temanmu itu. Sinya ngomong lagi, siapa namanya? Mampus. Rara, namanya Rara. Rara bangsat itu ya. Aku takut dia besok dipecat. Kayak orang ayam gitu. Nana hari ini lagi ngapain? Gak ada apa-apa. Aku berasa di prank hari itu. Jangan tertipu sama Bang Radit. Muka sepolos itu. Kodamnya psikopat. Kue bantet.